Halo, salam pagi dari Bali. Hotman lagi di Bali. Baca semua DM-DM yang datang ke Hotman mengadu tentang pegawai Alfamart. Halo pegawai Alfamart, kamu hubungi saya, jangan takut. Saya siap membela kamu gratis. Hotman Paris siap membela pegawai Alfamart secara gratis. Oke, hubungi saya, DM saya segera. Oke, jangan minta maaf kalau kau merasa tidak bersalah. Jangan minta maaf kalau kau tidak merasa bersalah. Lawan. Salam Hotman Paris dari Bali yang masih ngantuk-ngantuk. Ya, salam subuh. Oke, Alfamart, lawan. Alfamart menggandeng kuasa hukum kondang Hotman Paris untuk membela pegawainya yang terancam UU ITE usai memvideokan pengutil di minimarket. Awalnya pengacara kondang Hotman Paris akan memberikan bantuan hukum gratis terhadap pegawai Alfamart yang dituntut ITE oleh pelanggan pengutil. Hotman Paris menyampaikan penawaran bantuan hukum gratis saat berita pegawai Alfamart yang meminta maaf kepada pengutil coklat viral di media sosial. Pegawai wanita bernama Amelia itu meminta maaf di media sosial lantaran ditekan oleh wanita yang disebut telah mengutil coklat di minimarket tersebut. Wanita bernama Mariana itu membawa kuasa hukumnya ke Alfamart, tempat Amelia bekerja, dan menuntut pegawai tersebut dengan UU ITE. Sebabnya Amelia telah memvideokan peristiwa pencurian yang dilakukan Mariana dan mengunggahnya di media sosial hingga viral. Video permintaan maaf Amelia viral di media sosial, netizen pun membela Amelia dan menghujat Mariana yang semena-mena terhadap karyawan Alfamart. Mereka menyayangkan pelaku pencurian yang justru mengancam korbannya dengan UU ITE. Atas hal tersebut, Hotman Paris ikut berkomentar. Hotman juga ikut geram akan peristiwa itu. Ia menawarkan bantuan hukum gratis terhadap karyawan Alfamart. Hotman Paris pun mempersilakan pegawai itu untuk menghubunginya lewat Instagram. Hotman Paris mengingatkan pegawai tersebut agar tidak takut dan jangan minta maaf apabila tidak merasa bersalah. Setelah unggahan Hotman Paris, pihak Alfamart langsung menghubungi Hotman. Di unggahannya, pihak Alfamart menghubungi Hotman Paris dan mereka meminta menggandeng Hotman Paris untuk membela pegawainya yang terancam terkena UU ITE. Disebutkan saat ini, Alfamart masih mempersiapkan langkah hukum untuk membela pegawainya. Mereka juga berharap Hotman Paris mau terlibat dalam pembelaan hukum tersebut. Netizen pun menganggap saat ini karma si pengutil berbalik kepada si pegawai. Wanita bermobil Mercy itu disebut akan ketakdir lantaran Hotman Paris turun gunung.